Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara teman-teman mengupdate ShopeeBot, all new Shopee robot ya, yang menjadikan teman-teman aktivitas jualan di Shopee insyaallah jadi lebih mudah. Dan teman-teman, untuk saat ini pembelian ShopeeBot ini masih one time payment ya, atau satu kali aja pembayarannya gitu ya. Jadi selama robotnya bisa kami update, kemudian robotnya butuh update, kami akan update dan teman-teman dapat gratis. Jadi cukup satu kali bayar gitu. Selama kami update, teman-teman dapat update-nya gratis. Oke. Di sini untuk cara update-nya, lagi-lagi ya kita itu cuma 4 langkah, teman-teman. Buat ngapa-ngapain ini sampai hari ini masih 4 langkah aja ya. Jadi gampang banget. Pertama teman-teman download file update-nya ya di member area atau nanti link-nya dikirim oleh tim kami. Download file update zip. Kemudian yang kedua pindahkan ke folder instalan, yang ketiga teman-teman ekstrak, dan yang keempat finish ya, sudah selesai. Oke, langsung saya contohkan, ini filenya ada di sini, saya langsung klik aja untuk download, langsung proses download. Kita tunggu sampai downloadnya selesai ya teman-teman. Nah oke, ini sudah selesai teman-teman untuk downloadnya. Kita klik segitiga ke atas dan show in folder. Sudah ada filenya di sini. Langkah berikutnya adalah kita pindahkan ke folder instalan dan kemudian nanti kita ekstrak ya. Ini filenya saya pindah, saya cut dulu. Saya pindah ke folder instalan saya ada di sini, ShopeeBot. Oke, saya pindah ke sini teman-teman. Sudah. Berikutnya kita klik kanan dan extract here. Nah, di sini kita yes to all ya. Oke, sudah selesai teman-teman. Berikutnya kita bisa buka ShopeeBot. Dan teman-teman bisa lihat di sini kita run anyway. Oke, sudah di-update. Kita bisa jalankan fitur berikutnya ya. Oke, silahkan dicoba dan kalau ada kendala teman-teman bisa tanya di grup support ya atau ke tim support. Di sini teman-teman jangan lupa satu lagi, ini dihapus aja ya. Yang update.zip dihapus aja. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dimudahkan.